Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kembali kita di channel Dolah Check Channel. Kali ini saya nak react sebuah lagi video daripada Raja Drone ID, iaitu video yang bertajuk Pesona Kota Surabaya 2019. Ini setahun yang lepas. Surabaya adalah kota raya di Indonesia yang kedua, iaitu maksudnya selepas Jakarta, dan Jakarta jadi Surabaya yang kedua terbesar di Indonesia. Walaupun masih banyak yang lagi, yang lain-lain tu besar-besar semua, tapi yang kedua di belakang kota raya Jakarta adalah Surabaya. So video ni diambil dari apa tu, menggunakan drone. Memang diambil dari atas lah. Kita nak tengok dia macam mana. Memang biasanya kita nak tengok bandar-bandar ni, memang dia biasanya dia ambil dari view atas ataupun dari eagle eye, ataupun orang panggil tu aerial view. Ialah kalau bahasa Inggerisnya dia panggil aerial view. Yang ini dia ambil menggunakan drone oleh Atuk Raja Drone ID. Jadi memang menarik. Lagipun bandar-bandar di Indonesia memang banyak yang besar-besar, bandar-bandar yang kategorinya sebagai bandar raya, iaitu bandar metropolitan, memang semuanya besar-besar. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita tengok macam mana videonya. 1, 2, 3, layan. Ini lagi apa tu, masih di siang hari, nampak terang. Kita tengok macam mana. Memang padat bandar-bandar di Indonesia, lebih-lebih lagi bandar-bandar yang berada di Pulau Jawa, memang pesat membangun dan padat-padat semua. Memang ramai penduduknya. Di Surabaya pun tak kalah disebabkan apa tu, Jakarta. Memang banyak juga bangunan-bangunan pencakar langitnya. So kita aja selayan, kita hayati macam mana bandar dia. Memang cantik. Bandar dia memang cantik. Tapi bangunan pencakar langitnya taklah sebanyak seperti mana yang berada di Jakarta. Tapi di Jakarta memang dah bangunan-bangunan pencakar langit dia, skyscraper dia memang dah padat dah. Dah banyak. Kita nampak di mana-mana memang semuanya bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Yang ini pun tinggi. Tapi malangnya saya tak tahu apakah nama bangunan tu, dekat daerah mana, dekat provinsi mana di Surabaya, dekat jalan mana. Jadi kita hanya layan saja video yang cantik ni. Kena footage-footage yang diambil menggunakan drone memang memang cantik. Wow. Drone tu macam nak le, macam apa tu, macam terkena dinding bangunan tu. Ya, tu sungai, ada sungai. Sungai apa tu, kita tak tahu. Kita tengok. Harap rakan-rakan yang ada tengok video ni, yang tengok video saya ni, tolong apa tu, tolong komen dekat bawah tu nama-nama tempat, apa nama-nama tadi, sungai tadi. Yang ni apa, bangunan ni satu, ada bangunan tinggi ni. Memang cantik. Tempat ni memang padat. Kita tengok bangunan-bangunannya. Kita tengok atap-atap perumahan, bangunan-bangunan kampung ke apa kat situ, memang tengok. Memang penuh dah.
memang bandaraya yang besar. Memang cantiklah pemandangan dia. Lagipun dia drone ni dia apa tu dia terbang slow. Dia mencakupi. Jadi kita tengok pun apa tu puas hati. Kerana kita tengok dia perlahan-perlahan dia berjalan ni kita tengok kita boleh tengok semua pemandangan kat bawah tu. Ini satu lagi sungai. Tapi kita tak tahu sungai mana ni. Mungkin sungai yang satu tadi ataupun masih sungai yang sama tadi. Tapi drone ni lalu di tempat berlainan. So kita kalau ada kawan-kawan kita yang sudi nak tengok ni, harap mereka apa tu komen kat bawah tu nama-nama tempat sini, nama-nama bangunan yang nampak tu. Memang cantik. Rakyat-rakyat Indonesia mesti bangga ada bandar-bandar yang besar, bandar-bandar yang menarik. Ini masih lagi sungai tadi. Mungkin kot sungai tadi. Tengok ada bangunan yang di tepi sungai. Tepi sungai ini masih banyak pohon hijau. Bangunan-bangunan semua menggunakan dinding-dinding kaca. Kalau malam hari memang nampak cahaya-cahaya itu memang menarik. Tapi yang kita tahu kalau dekat Indonesia ni kebanyakan bangunan ataupun rumah-rumahnya rumah apa tu rumah kediaman tu ataupun rumah kampung mereka menggunakan atap genting. Tak macam kita di Malaysia. Kita di Malaysia menggunakan atap apa tu spandek. Kita guna atap spandek bukannya atap genting macam ni. Ada juga perumahan-perumahan yang menggunakan atap genting. Tapi kebanyakan dia lebih banyak lagi yang menggunakan spandek tu. Tak, bukan zinc tapi spandek. Sejenis apa tu logam yang bercampur dengan aluminium tu. Tapi kalau di Indonesia seperti mana yang kita semasa saya melawat ke Maribor, saya melawat ke apa tu hari tu memang di kiri kanan jalan tu rumah-rumah penduduknya menggunakan atap genting iaitu atap batu dari tanah liat tu.
Ini masih lagi bangunan yang tadi, bangunan yang tinggi tadi kan? Nah, ini satu. Apa nama bangunan yang tinggi ini? Tapi yang base dia ada di tepi sungai itu. Sama juga macam kita, macam di Bandar Kuching Sarawak. Banyak bangunan-bangunan di tepi sungai Sungai Sarawak tu berseberangan dengan bangunan Dewan Undangan Negeri tu. Memang banyak bangunan-bangunan yang di sebelah sebelah kanan Sungai Sarawak tu memang banyak bangunan tinggi, hotel-hotel dan bangunan-bangunan kerajaan. Bangunan yang berwarna hijau cantik betul. Bangunan-bangunan pencakar langitnya. So ini kita macam dah berdekatan dengan tempat perumahan di mana tak ada bangunan-bangunan tinggi, tapi masih lagi apa tu di kiri kanan sungai itu. Saya harap rakan-rakan yang dari Indonesia yang tengok video ni tolong bagi tahu kita apakah nama sungai yang dilalui dekat Bandaraya Surabaya ni. Kita selalu nampak sungai-sungai itu. Kota terbesar kedua di Indonesia. Kalau kita di Malaysia ni, kota yang Kuala Lumpur adalah pertama dan kedua adalah Georgetown, Penang di Pulau Pinang. Lepas tu ketiga di Johor, Bandar Johor. 1, 2, 3 dah macam tu. Lepas tu dengan bandar macam Negeri Sembilan. Tapi yang 1, 2, 3 tu memang macam satu dia dari KL, Kuala Lumpur, kedua ada Georgetown, Pulau Pinang dan ketiga dia Johor. Kalau tak silap keempat di Malaysia adalah Bandar Shah Alam. Memang turutan dia macam tu, tak jauh beza dia apa tu jumlah produk dengan dia punya bangunan-bangunan pencakar langit memang hampir sama. Saya suka tengok pemandangan dari jauh ni, nampak bangunan-bangunan ni. Banyak bangunan-bangunan tinggi macam ni. Masa lagi lalu kat sungai itu. So nampaknya setakat itulah video yang tadi. Video yang masih lagi berlega-lega di kawasan sungai ini. Okey, tapi apa yang kita nampak tadi memang Surabaya memang satu bandar yang sangat besar. Bandar metropolitan yang kedua terbesar di Indonesia. Memang cantik, banyak bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan pencakar langitnya. So, setakat tu je videonya bagi teman-teman yang baru hadir ke channel saya ni. Harap apa tu berpuas hati dengan apa tu dengan video-video ni tadi, video Kota Raya Surabaya ni. So, yeah, bagi teman yang baru hadir ke channel saya ni, please jangan lupa subscribe ya. Okey, setakat tu je videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sehat selalu. Okey. Peace bro.